pagi hari ini saya ke kebun dulu sebentar. Sudah lama tidak ke kebun. Kita mau ngambil daun salam ya. Wah, ada gedang. Nah, kita mau ngambil daun salam ini. Ini daun salam ya. Ada markisa kering muda-muda ya. Ini markisa nih, markisong. Ada jenek muda, mudah ya, ya sudah berbuah lagi ya, ya kan? Kita ambil aja ya, oke, 1, 2, 3, 4, 5, empat doang. Ambil lah, apa lah? Kan, ada kan? Ada. Udah selesai ngambil nangkanya, kita langsung pulang menuju ke rumah orang tua. Sangat dekat sekali jaraknya dengan rumah. Nanti kita kupas nangkanya, nangka muda, untuk nanti bikin gudeg atau sayur. Tonton terus di channel Kedepan di Kampung. Menyusuri kebun dan rumah keluarga. Kita lagi nyampe di ke rumah. Kita akan langsung membersihkan nangka muda untuk dibikin apa, gudeg. Ada juga orang dibikin oseng-oseng.
Dari nangka itu ada berbagai varian yang bisa dimasak. Salah satunya adalah gudeg. Dekat sebenarnya dari kebun, nggak terlalu jauh, paling cuma 1 menit.